Ibu. Iya. Halo Ibu. Ibu, ayah sudah pulang belum? Sudah. Ayah kalau Rumira tuh bertemu. Aduh, kecut sekali sih anak Ibu. Biar kecut, asal jangan pengecut, Bu. Ayah. 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 Ayah sudah pulang. Capek ya? Ayah, emangnya ada kabar gembira apa ya? Ini plester kenapa? Ayah copot ya. Aduh, kenapa? Ini beneran luka ya. Habis, kamu sering banget nempelin plester di badan kamu. Ayah kan tidak tahu kalau luka beneran. Yang nempel, biarin aja nempel. Biar kayak jagoan. Emangnya ada kabar gembira apa ya? Ganti baju dulu yuk. Aduh, Ibu. Ayo ya, Sherina, udah siap? Sherina, kamu tahu kan kalau ayah kurang suka di pekerjaan ayah sekarang? Tahu ya. Tahu kenapa? Karena ayah insinyur pertanian, tapi malah kerja di supermarket. Iya, betul. Jadi, kamu tahu kan apa impian ayah? Tahu ya, memiliki perkebunan yang luas banget, iya kan? Iya, jadi ayah akan mewujudkannya menjadi kenyataan impian ayah. Ayah mau bikin perkebunan di mana emang? Bukan bikin, tapi mengelola perkebunan yang sudah ada, yang punya seorang pengusaha yang sangat kaya di Bandung. Di Bandung? Iya, Bandung. Bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta, di mana lagi yang bisa kita tangani? Emang ayah mau bolak-balik Jakarta-Bandung? Bukan bolak-balik, tapi kita akan ke Bandung semuanya. Ke Bandung? Sherina nggak mau ke Bandung, ayah. Sherina? Sudah, biar kami dulu sendiri. Jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah gundah, jauhkan resah. Lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijak. Ijang, Bu. Ijang, betul kamu yang melakban Faris di situ.
Hah, apa sih? Enggak bu, tadi dia sendiri kok yang minta dilakban. Udah ayo tenang-tenang, Icang ayo bantu ibu untuk membuka lakbannya Faris. Oke anak-anak, hari ini kita akan kedatangan teman baru dari Jakarta. Sherina, boleh perkenalkan nama kamu, tulis nama lengkap kamu di papan tulis bisa? Bisa bu. Oke Sherina, kalau ibu dan teman-teman boleh tahu, M kamu apa sih? Monyet bu. Kamu nggak ke kantin Sher? Di sini aja deh. Kamu takut sama sajam ya? Enggak juga. Sherina, sebenarnya M sama kamu itu apa sih? M itu singkatan dari melodi karena ibuku tuh seorang pengarang lagu. Jadi kamu suka nyanyi Sher? Suka sih. Ini juga apa? Woi, ada anak mau nyari pisang tuh. Sher, soalnya memang gitu. Kalau diladenin makin jadi dia. Sadam juga pernah masuk ke kata ke dalam sasar. Aku pernah harus pulang jam 9 pagi karena Sadam mengoleksi saus tomat di bangkuku. Tadi itu yang juga kalinya diikat aku ke lakban. Kalian emang gak berani ngelawan dia ya? Sadam itu sukanya main kasar. Siapa sih yang berani ngelawan dia? Kalau aku sih, orang kaya sedang itu dengan ngelawan urusan sama dia tuh enak, jadi kita harus tetap gitu temenan sama dia meskipun dia main kasar. Emang kalau kamu jadi aku, kamu mau apa? Ya lawan lah. Hah? Lawan? Emangnya kamu berani ngelawan mereka? Kalau kita benar, kita tuh gak usah takut. Bandong gede tapi nyalinya sama anak kecil, mana sama anak cewek lagi. Dasar jelek. Buset, berani amat tuh anak. Setan aja itu sama lu, Dang. Eh, pengecut, sini kalau berani. Jangan share, jangan. Wah, tolong. Nantangin dia. Datengin dia. Kenapa? Takut. Siapa yang takut? Kamu mau minta maaf enggak manggil aku monyet? Di, GR. Orang aku cuma ngomong monyet, kamunya aja yang merasa dipanggil. Selama 3 hari berturut-turut. Yeah! Tenang dulu.
Tapi kalian harus mengumpulkan tugasnya di Rabu yang akan mendatang. Tugas kalian adalah mengumpulkan sebuah karangan yang menceritakan tentang pengalaman liburan kalian. Kenapa Sherina? Ini Bu, nempel. Apa yang nempel? Bu, nggak usah dicuci dulu deh. Kenapa? Pokoknya ya, kalau aku udah ketemu sama pelakunya, bakal aku suruh dia yang nyuci sampai bersih. Nyuci apa sih? Ini nih. Aduh ya, nggak usah ikutan dulu deh. Aku lagi kesel. Oh, lagi kesel. Gimana kalau kita ke Villa Parinilaga? Emang di sana ada apa ya? Di sana itu banyak banget. Ada kebun yang sangat luas sekali. Ada bukit-bukit kecil. Dan di sana dekatnya juga ada danau. Dan di sana juga ada hutan-hutan kecil. Pokoknya kamu bisa hiking deh di sana. Tapi ya terserah kamu sih mau ikut atau enggak. Yang jelas, Parinilaga itu telah mengundang kita untuk menginap di rumahnya besok sampai lusa. Mau ikut gak? Mau! Yeay, 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 yeay! Pagi Bu Ardilaga. Sis Natasha, kok pagi sekali? Saya mau ke Jakarta Bu, tadi saya lihat depan situ. Tiba-tiba kepikiran aja mau mampir ke rumah Ibu. Yuk masuk dulu yuk. Sebelum saya kembali ke Jakarta, ya saya mau menawarkan sekali lagi kepada Ibu. Apa Ibu mau menjual perkebunan milik Ibu kepada saya? Duh, Sis Natasha, kalau perkebunan ini dijual, lalu penghasilan kami dari mana? Tanah perkebunan ini kan sudah turun-menurun milik keluarga suami saya. Oh iya, benar sekali, Bu. Ya udah, saya pamit dulu ya, Bu. Supir saya sudah menunggu di luar. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini pasti Sherina ya? Iya, terima kasih ya atas undangannya. Sherina senang sekali bisa datang sini. Kami yang senang liburan kayak gini, ada yang mau datang ke sini. Ayo saya disalin dulu Ibu dan Bapak Ardilaga. Ayo masuk, masuk. Anak kami semua ada 4. Yang pertama sampai ketiga perempuan semua. Yang pertama ikut suaminya ke Batam. Yang kedua bekerja di Amerika. Yang ketiga kuliah sih di Jakarta. Tadinya 3 anak aja udah cukup. Tapi ternyata setelah 11 tahun lamanya kami akhirnya dikaruniai anak laki-laki. Oh, sekarang gimana? Ada tinggal di sini bersama kami. Sebentar ya, saya panggil dulu. Yayang, aduh maaf ya, Yayang emang suka malu kalau ada orang baru, saya panggil dulu. Dia kalau di sekolah juga begitu ya? Siapa om? Loh, katanya sekelas sama Sherina. Oh ya, Yayang yang mana ya? Gak mau nih, Allah. Ayo kenalan sama om dan tante Dermawan, ayah ibunya Sherina. Hah, Yayang? Jangan geer ya, aku ngedeketin kamu karena namanya aku yang nyuruh. Jadi, jangan anggap baikan. Sih, siapa juga yang mau baikan? GR. Thank you.
Besok pagi kami mulai bergerak, Pak. Mudah-mudahan itu kami tidak harus masuk ke dalam perkebunan. Karena saya lihat mereka sedang bermain dengan teman seumurannya. Jadi kalau besok mereka bermain seperti sekarang, itu akan lebih mudah, Pak. Eh, jagoan palsu. Kalau berani, aku tantang kamu adu lari. Kalau cuma lari-larian mah, itu mainan kecil. Jadi, kamu maunya apa? Kalau berani, besok pagi kita tanding dulu-duluan sampai situ. Tuh, yang itu tuh. Oke, aku terima tantangan kamu. Ngapain bawa begituan? Emang mau camping? Gak ada salahnya kan menghadapi segala kemungkinan. Jalan kaki setengah jam juga nyampe. Ngapain bawa begituan? Sayang! Yang nanti kalian kalau haus atau lapar bilang sama Pak Endang ya. Yaya nggak boleh jalan sembarangan ya, Yang. Nggak mau. Yaya. Sedang nggak mau Pak Endang ikut. Sedang nggak mau bawa macam-macam. Ya, tempatnya itu jauh. Nanti kalau Yaya pilek atau asmanya kamu gimana? Pokoknya Sedang nggak mau Pak Endang ikut. Ya udah, Pak Endang nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh ke situ. Itu kan jauh. Muter-muter saja di perkebunan kita. Kan luas. Sadam, stop! Yeay, aku duluan. Kok Yayang mukanya cemberut sih? Yayang capek. Yayang lapar atau haus? Sekali kamu ngomong kayak gitu, awas kamu ya. Ah, Yayang galak banget sih. Sadam, kamu di mana sih? Duh, apa aku kesasar ya? Loh, Neng di sini. Dari tadi saya cariin. Emang Om siapa ya? Nama saya Tamastur. Saya ini pegawainya Pak Ardi Wiraga, ayahnya Sadam. Saya diminta sama Sadam buat cari Neng. Ayo atuh ikut saya. Emang Sadamnya di mana, Om? Oh, Sadam ada kok di rumah saya lagi istirahat. Tuh, rumah saya ada di atas itu. Ayo, ikut saya. Ayo. Sherina, lari! Masuk kamu. Awas keluar! Mana? Ya, bos. Kabur. Ya kejar dong, cepetan. Siap, bos. Kalian juga ngapain? Kejar, bantu dong. Sekarang, bos. Ya iya, sekarang. Malah bengong. Bodoh banget sih. Kalian gimana sih? Itu sih saya kan cuma bawa si Sadam aja, kenapa anak cewek itu dibawa juga? Maaf bos. Kalian masih mau kayak mendadak gak sih? Mau bos. Udah ya, sekarang kita cabut, keburu dia pada melapor ke polisi. Ayo, ayo. Mana nih anak-anak jam segini belum pulang? Coba telepon Pak Burhan, Pi. Suruh cari anak-anak. Sadam! Sherina! Sadam! Sherina! Itu punya Sherina. Kok bisa sih jauh ini?
sesat di sini. Ada suatu petunjuk yang harus kami laporkan, Pak. Pak, ada laporan, Pak. Halo? Halo? Di sini kami menemukan botol berwarna hijau dan di sekitarnya terdapat banyak jejak ban mobil di tempat yang tidak lazim dilalui mobil, Pak. Kepunyaan Sadam ini. Halo, dengan siapa? Saat ini Sadam sedang bersama saya dalam keadaan sehat. Yang benar-benar saja. Tetapi bisa berubah menjadi sekarat jika Bapak dan Ibu tidak mau bekerja sama dengan kami. Dan jangan coba-coba untuk melapor ke polisi. Bilang saja kepada Pak Ardi Wiraga untuk menyiapkan dana 3 miliar untuk membayar keselamatan putranya. Paling lambat besok siang. Untuk tepat dan waktunya saya kabarkan lagi. Papi! Gara-gara kamu sih teriak-teriak, lihat tuh teman kamu keluar. Kamu belum tahu siapa kita? Iya bos, kita buka aja nih mulutnya biar nggak berisik. Pokoknya jangan sampai kabur. Upai! Maaf pak, kopi jahenya terlambat. Emang siapa yang minta kopi jahe? Oh, saya pikir. Taruh lagi kopinya. Saya pikir. Kamu tuh bengkan mikir, tapi terus salah. Saya kan nanya, siapa yang minta kopi jahe? Kan tadi bapak yang pesen. Kalau saya pesen, kenapa kamu ambil lagi? Saya pikir. Beri kamu sana. Mau kemana kamu? Kamu nggak tahu saya panggil di sini untuk apa? Emang ada apa ya, Pak? Kamu bener orang Lembang? Tadinya sih iya, Pak. Tapi kan semua desa saya dijual untuk Bapak. Untuk proyek Bapak, kan? Kamu kenal yang namanya Ardi Wilaga? Oh, Juragan Ardi Wilaga. Saya tahu itu, Pak. Yang punya perkebunan belakang itu kan, Pak? Orangnya baik, Pak. Dermawan. Apa kau bilang? Dia orang baik? Iya, Pak. Dia baik. Dermawan. Gara-gara Ardi Wilaga tidak menjual tanahnya ke saya, tahu akibatnya. Saya sudah mengeluarkan uang terus, tapi tidak ada untungnya. Apa kamu mesti bilang Ardi Wilaga itu orang baik? Enggak, Pak. Enggak baik. Udah, pergi kamu sana, Os. Minum aja saya. Nastasia. Tadi baru aja Ardi Wilaga nelfon aku. Oh iya. Mereka bilang anaknya diculik, lalu mereka butuh uang untuk tebusannya. Dan akhirnya mereka menjual perkebunannya untuk kita. Haha, oke. Kita persiapkan pertemuan pers biar semua orang tahu bahwa kakak desa siap meluncurkan proyek ini. Ini makan dulu. Hai lu. Aduh, ya mantep. Tun, ini siapa yang jaga? Saya pak, saya sama dia. Duitnya doang mau lo kerja ogah-ogahan. Masih mau kaya kok gak? Mau pak, mau. Ya kerjalah. Sekarang pak? Ya sekarang lah. Lo tidur duluan lah. Lah enak banget tidur dewek-dewek kan ya? Ah, udah berdua? Sebenernya lah. Iya, cakep sih ya bos, cantik banget. Cakep banget ini cewek. Punya gua, cari sendiri. Iya boy. Tiba-tiba apaan ini? Apaan itu? Sini. Nemu pak, nemu bos sumpah. Kali ini ada-ada aja, kalian tahu gue ini siapa? Enggak bos. Kalau sampai bos itu tahu, celaka kalian. Ini calon istrinya. Biar gua aja yang nyimpen. Iya bos. Di sini.
Tadi pagi kita mau ke sana. Sekarang kita sudah berada ke sana. Kincir. Layak. Lihat deh, Dam. Bagus banget ya langitnya. Iya ya, bagus banget langitnya. Lanjut lagi, Dam. Udah. Dam, kamu kenapa, Dam? Kamu jangan kumat dulu ya, aku bisa bawa kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa kok, Sir. Tapi udah mulai kerasa. Ayo, Dam, kamu pasti bisa. Aku gak kuat, Sir. Mereka udah di belakang, Dam. Ayo, Dam, kita harus lari. Kamu lari aja ke sana. Cari orang-orang yang masih kerja. Mereka kenal ayah aku. Maafin aku ya, Dam. Aku yang banyak salah, Sir. Maafin aku ya. Cari-cari mana? Cari bener. Bingung banget. Oh, cari keluar sama, Apaan nih? Eh, sini dulu. Coba ambil. Apaan tuh? Tuh, ada lagi tuh, lu lihat tuh. Coba lu ikutin. Ayo lo. Oh, langsung. Om, jangan, Om. Pak Adi Wiraga, jangan lupa tempat dan waktu pertemuan yang kita sepakati tadi. Waduh, saya harus mengambil uang di bank. Bank itu baru buka jam 8. Lagi pula, saya tidak menyimpan uang sebanyak itu dalam rumah. Ya kalau gitu, jam 8.30 aja. Itu aja repot. Halo? Arineng ke kakak? Saya Sherina, Pak. Temennya Sadam. Saya kemarin jadi korban penculikan. Penculikan? Makanya saya harus pulang sekarang ke rumah Pak Ardi Wilaga. Ardi Wilaga? Oh, juga kena Ardi Wilaga. Iya, Pak. Ayo, Neng. Naik, Neng. Setelah Bapak menandatangani surat jual beli, maaf, akte tanah perkebunan milik Bapak Ardi Wilaga. Silakan Bapak tanda tangan di sini untuk menyatakan bahwa Bapak telah resmi menjual perkebunan milik Bapak kepada saya. Tapi kita nggak punya banyak waktu. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting kan putra Bapak akan selamat. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sudahlah, Bu. Ibu tuh harus menerima semua ini. Yang penting kan Ibu sudah tahu cara jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Kalau bukan ada Sis Natasha, aku tidak tahu lagi harus gimana. Saya kebetulan hanya membantu Ibu dan Bapak Ardi Wilaga. Makasih, Pak. Iya, Neng. Ibu! Kirim, Neng!
Kamu gak apa-apa? Syarina, kamu gak apa-apa? Salim di mana? Iya, Sadam di mana, Syar? Ini Om, kemarin kita diculik sama yang namanya Kertara Jasa. Baca Om suratnya. Anda telah membuat perjanjian dengan Kertara Jasa. Cepat bawa anak itu kembali. Papi, papi. Ya ampun, Yayang. Yayang, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pi. Apakah proyek ini menguntungkan, Bu? Sabar ya, tunggu. Bagaimana nasib perkebunan rakyat di sekitar lokasi proyek, Bu? Saya dengar proyek ini ada masalah dengan dampak lingkungan, Bu. Oke, saya akan menjelaskan ya. Begini ya, pada dasarnya kami itu tuh sangat konsisten dalam pembaruan dan peningkatan kualitas hidup yang senantiasa akan menjadi jiwa dalam seluruh proyek yang pernah kita jalankan sebelumnya. Nah, ini tuh bakal terwujud juga dalam The Millennium Pasundan Pele yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Saudari Natasha, kami membawa surat penanggapan untuk Anda. Apa Pak? Ini salah paham. Atas perintah komandan kami, Anda saya tangkap. Ini surat penangkapannya. Gak mungkin, Pak. Ini fitnah. Saya Sis Natasha tidak mungkin melakukan bawa, itu. Pak. Bawa, Pak. Pak, gak mungkin, Pak. Pak! Udah ya, cuman ya. Kameranya udah ya. Halo, Dam. Halo, Sherina. Kamu mau tahu gak caranya ngurangin stres? Kamu harus bayar utang. Apalagi sama teman-teman kamu yang udah kamu jahilin. Oh, itu ya, Sher. Maaf ya, Sher. Satu lagi, tolong buka ya. Gak apa-apa kan, nyuci sekali-sekali, Dam? Iya, Sher. Baik anak-anak, Ibu sudah membaca karangan kalian yang kalian buat minggu lalu. Ibu punya pertanyaan buat Sadam sama Sherina. Kok karangan kalian bisa sama? Kita liburan sama-sama. Sebentar. Jadi, Sadam sama Sherina kalian sudah baikan? Sudah, Bu. Untuk Sadam, Icang sama Dudung, apakah kalian sudah meminta maaf kepada teman-teman yang sudah kalian pernah jahilin? Belum, Bu. Kalau begitu, teman-teman semua mau gak maafin Icang, Dudung, sama Sadam? Mau.